Selesai beristirahat di Kawah Putih, Ciwidey, kami melanjutkan perjalanan menuju perkebunan teh Sinunga. Bisa dilihat sepanjang jalan, kiri dan kanan terlihat kebun teh. Udaranya cukup sejuk, alhamdulillah cuacanya juga mendukung, jadi kami bisa banyak menikmati perjalanan ini. Jalur Ciwidey menuju perkebunan teh Sinunga bisa ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam, tapi itu jika normal ya, jika tidak hujan dan tidak banyak berhenti. Karena kalau kami ini banyak berhenti untuk ambil video atau foto-foto di panjang perjalanan. Saat ini kita sedang dalam perjalanan akan memasuki wilayah perkebunan teh Walini. Oke, bisa dilihat nih, wow, dari kanannya teman-teman. Selamat menikmati perjalanan ini guys. Ya guys, gimana? Bagus kan pemandangannya? Aspal juga bagus, licin, tapi bukan licin, halus. Jadi kita bisa dapat reading di sekitar di sini nih. Sangat menikmati sekali jalan. Ya guys, sudah lagi kita masuk ke wilayah Ranca Bali. Dari Ranca Bali ini jika lurus, kita ambil trek lurus itu akan arah ke Cidaun. Tapi untuk menuju ke perkebunan teh Sinunga kita berbelok ke kanan ya. Dan udah sekali nggak mau lagi kesini lagi dari jalur baru nanti.
Ini di daerah Ranca Bali, Butte Walini. Mantap ya bro. Oke guys, sekarang kita sudah masuk di perkebunan Sinumbra. Nah, kita akan lihat ini ada villa bangunan Belanda yang disewakan. Tapi ya cukup lumayan serem juga sih kayaknya. Belum masuk ke dalamnya udah angker kelihatan dari luar tuh. Lihat ya. Nah, ini adalah perkampungan di wilayah perkebunan teh Sinumbra. Kebunan teh Sinumbra ini luasnya sekitar 130.000 hektar dan produksi tehnya bisa mencapai 160.000 ton per tahun. Luar biasa. Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Curug Cipelah, tapi jalannya cukup ekstrim guys. Oke ya, sampai jumpa lagi di Curug Cipelah Tilu.